Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Puan Hajah Maryam binti Haji Abdul Aziz, pengiran-pengiran, pehin-pehin, datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam mengucapkan amin, maka ikutlah kamu wahai makmum mengucapkan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak boleh, imam belum. Ini itu mesti faham hadis. Idza ammanal imam, imam dulu kata amin, baru makmum boleh amin. Boleh? Okey, kita ulang balik. Untung tak dalam sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tu baru betul. Idza ammanal imam fa amin. Kalau imam sudah mengatakan amin, barulah makmum ikut mengatakan amin. Man wafaqa ta'minahu, siapa yang lafaz amin dia bersesuaian sejalan dengan lafaz amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan segala dosa-dosa dia yang telah lalu. Itu hanya diperolehi oleh orang yang solat berjamaah di masjid. Itu rahasia yang pertama. Sekarang banyak makmum ni dua salah dia. Yang pertama, dia tidak ikut imam. Dia mendahului imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini namanya makmum Valentino Rossi. Dia nak cepat aja. Yang kedua, dia tak ikut bersama makmum lain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia diam ini. Amin. Macam belum makan. Manakala selesai sembahyang, kita tanya kawan kita. Tadi imam cakap amin, semua jawab amin. Awak kenapa diam? Orang dah ramai dah. Oh, tidak begitu. Bukan kerana suara orang sudah amin. Ketika umat Islam mengatakan amin, yang paling dibenci orang kafir adalah mendengarkan lafaz amin. Orang beriman sedemikian ramai malam, amin. Panjang alifnya, panjang ya, amin. Artinya istajib. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang pernah kau berikan kepada mereka empat orang. Minan nabiyyin, nabi-nabi, wasiddiqin, orang yang benar, jujur, amanah, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang Yahudi, waladdallin, bukan jalan orang Nasrani. Maka seketika itu semua orang berkatakan amin, bergoncang tiang aras, bangkit kemarahan orang kafir, menang orang beriman. Maka yang selama ini lemah, yang selama ini tak kuat mengatakan amin, selepas ini katakanlah amin. Adapun lafaz yang tak betul, salah. Waladdallin. Amin. Amin. Percayalah. Amin. Percayalah. Amin. Jujur. Maka Nabi Muhammad itu bergelar al Amin, jujur. Amin, percayalah.
Amin. Jujur. Amin. Amankanlah. Amin. Amankanlah. Yang betul yang keempat. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Kita tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu menembus pintu-pintu langit dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mulut kita tak dikabulkan Allah sebab banyak makan riba, sebab banyak caci maki, hamun, sumpah serapah, sebab banyak ghibah menceritakan aib orang lain. Tapi ada dia yang bukan ustaz, yang bukan profesor, yang bukan dokter. Sebab saya baru dapat semalam. Tapi rupanya hati dia bersih, dia selamat daripada riak. Hati dia bersih, tak ada hasad, tak ada dendam, tak ada takbur. Dia manusia biasa. Dia tidak popular. Dia tak ada akaun di youtube.com. Dia tak ada follower di Instagram. Tapi hati dia tulus ikhlas. Mungkin sebab mulut dia itulah doa kita dikabulkan Allah. Dia hanya berkata, amin. 1000 orang solat, yang 99,999 satu pun tak dikabulkan. Tapi sebab yang satu orang ini, maka kita sentiasa merasa. Makanya doa solat istisqa minta hujan, tak ada istisqa bersendirian, istisqa berjamaah. Sebab apa? Bila turun hujan, orang tidak menyangka sebab doa sayalah hujan itu turun. Saya sampai hari ini belum pernah jadi imam istisqa. Walaupun beberapa kali jerebu, mereka minta saya tak nak jadi imam. Sebab saya takut bila hujan tak turun, makmum salahkan imam. Tapi kalau makmum tu mengaji, dia paham, dia takkan salahkan. Sebab tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Maka berjamaah. Kalau hujan turun, dia tak. Oh, sebab sayalah maka hujan ini turun. Cuba kalau bukan saya yang imam. Mana turun? Ya kalau turun, kalau tidak. Oleh sebab itu maka ini hikmah yang pertama. Sampai hikmah berapa Ustaz sampaikan malam ini? Saya tak tahu hikmah yang keberapa. 60 minit habis. Sesuai yang tertulis 600 mililiter. Lepas itu kita jawab soalan 15 minit. Lepas itu kita akan berdoa bersama-sama. Yang kedua, ketika kita solat berjamaah, nampak kaki imam, apakah iftirash atau tawarruk? Tawarruk. Maaf, maaf, beribu maaf cakap tawarruk. Rasa-rasanya tak boleh nak dicakapkan, tapi kerana masalah fiqh saya sebut juga. Tawarruk dari kata warik. Warik, maaf, maaf kalau silap salah, maknanya punggung, menempelkan ke lantai, maka disebut tawarruk. Yang kedua, iftirash. Iftirash dari kata firash. Firash artinya tikar, menjadikan tapak kaki kiri menjadi tikar. Kita tak tahu apa itu duduk iftirash, apa itu duduk tawaruk. Dari mana kita tahu duduk ni duduk iftirash, duduk tawaruk? Dari mata menengok kaki imam. Makmum sob pertama menengok kaki imam. Selama ini dia salah duduk iftirash dan tawaruk, dia betulkan sebab dia tengok kaki imam. Yang sob kedua menengok kaki makmum sob ketiga. Apa pula sob ketiga? Sob kedua menengok kaki makmum sob pertama. Sob ketiga menengok kaki makmum sob kedua. Begitulah terus menerus. Maknanya apa? Dalam solat berjamaah tidak hanya tentang masalah doa, amin, tapi juga belajar gerak-gerak solat. Sebab hadis Nabi hanya bercerita tentang kalimat, tapi bagaimana praktiknya nampak mata dari Nabi. Nabi sembahyang ditengok sahabat, sahabat sembahyang dilihat tabi'in, tabi'in sembahyang dilihat tabi'in, tabi'in salat dilihat tabi'in, tabi'in salat dilihat imam mazhab, imam mazhab salat dilihat muridnya, sampailah kepada guru-guru kita, sampailah kita sekarang. Mustahil orang yang solat berjamaah itu letak kakinya salah, kerana dia tasalsul birriwayat bisanat, dia tengok dengan kedua matanya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Maka tak boleh orang masuk Islam. Dari mana awak belajar sholat masuk Islam? Saya beli buku tuntunan sholat, saya baca sendiri, saya sholat sendiri. Salah. Jangankan geraknya, jangankan angkat tangannya, jangankan letak tangannya, jangankan duduk tasyahudnya, jangankan gerak tangannya, bacaannya pun pasti salah. Manakala dia buka Quran, dia tengok tulisan alif lam mim, alif lam mim, tulisan sama, bunyi beza. Alif lam mim dibaca alam nasrah, alif lam mim tidak dibaca alam, alif lam mim. Dari mana dia tahu beza alif lam mim dengan alam nasrah? Dari telinga mendengar imam. Oleh sebab itu mendengar bacaan imam, alhamdulillahi rabbil alamin, ha, ra, a, di situ banyak orang salah. Ha, dipegang dada tak bergetar dia, itu huruf ha. Tapi kalau dia bergetar, alhamdulillahi lillahi hi hi, dipegang dada bergetar, hi, ha besar. Kalau tak bergetar, ha kecil. Kalau sedang mengajar, gosok gigi dulu. Kita khawatir dua kemungkinan. Kalau tak imam pingsan, makmum mati. Sebab itu maka ini adalah belajar. Maka orang yang niat sholat berjamaah ke masjid, niat dia, niat belajar. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Jihad, 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 jihad. Subuh jihad, zuhur jihad, asar jihad, maghrib jihad, isya jihad, malam jihad. Tak betul. Mana aku pernah pergi jihad ke Rohingya? Aku tak pernah pergi jihad ke Uyghur. Aku tak pernah pergi jihad ke Palestin. Kenapa dapat pahala jihad? Sebab niat dia ke masjid bukan hanya sholat berjamaah, tapi niatnya adalah belajar sholat. Nabi, di bawah Nabi, sahabat, di bawah sahabat, tabi'in. Tabi'in tak berjumpa dengan Nabi. Kalau ada tabi'in berjumpa dengan Nabi, namanya sahabat. Datanglah tabi'in berjumpa dengan sahabat. Nama sahabat ini adalah Khabbab ibnul Arth. Khabbab ibnul Arth. Ya Khabbab, ya. Engkau pernah sembahyang bersama Nabi? Ya. Saya sahabat Nabi, ikut perang dengan Nabi, salat di Masjid Nabawi bersama Nabi. Oh, kata tabi'in, Nabi itu kalau salat mulutnya bergerak atau diam? Salat zuhur, salat asar, salat yang tak berbunyi. Kata tabi'in, sahabat Khabbab ibnul Arth menjawab, Nabi kalau salat mulutnya bergerak. Dari mana engkau tahu? Dari mana engkau tahu bahwa Nabi kalau salat itu mulutnya bergerak? Kata Khabbab, bittirabi lihyatihi, aku tahu mulut Nabi bergerak sebab janggutnya bergoyang. Sebab tidak mungkin janggut bergoyang kecuali ada angin kencang. Tapi rasa-rasanya di Masjid Amirah Hajah Maryam tak mungkin janggut bergoyang sebab tak ada kipas angin. Dari mana sahabat tahu? Sebab dia nampak janggut bergoyang. Janggut bergoyang sebab tulang dagu bergoyang. Tulang dagu bergoyang sebab mulut melafazkan. Sekarang banyak orang solat mulutnya diam. Bukan mulut diam, mata menengok lampu pula. Cantiknya. Salah satu yang menjaga kekhusyukan hati adalah dengan melafazkan. Beza antara membaca, dalam bahasa Melayu membaca, tapi dalam bahasa Arab beza antara membaca bergerak mulut dengan tak membaca. Kalau mulut membaca bergerak, namanya qira'ah. Tapi kalau baca mulut tak bergerak, mutala'ah.
Mutala'ah artinya tala'a yutali'u mutala'ah, mata menengok tapi mulut tak bergerak. Sekarang banyak orang disuruh qira'ah tapi yang dia amalkan mutala'ah. Solat bukan mutala'ah tapi qira'ah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, bagi sesiapa yang tidak qira'ah, bukan mutala'ah, bukan mutala'ah tapi qira'ah. Makanya orang yang qira'ah salat zuhur asarnya pasti lama. Tapi janganlah dengar macam itu pula. Tapi jangan pula sampai pakai lagu macam qori. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa, jangan terlampau cepat, jangan terlalu. Sebab bila kita baca di mulut, pasti satu nafas satu ayat. Tapi kalau tak dibaca di mulut, satu nafas satu Fatihah. Satu nafas tiga. Satu nafas tu boleh isinya tiga. Iftitah, Fatihah, ayat. Itu namanya Johan. Oleh sebab itu maka solat ini adalah niatnya untuk belajar kepada imam. Kita tengok bagaimana imam mengangkat tangan. Bagaimana imam mengangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar hatta yuhazi uzunaihi, sampai setentang dengan telinga. Allahu Akbar setentang telinga. Tapi ada pula hadis mengatakan sampai mangkibaihi, sampai bahu. Betul, sebab Nabi banyak kali solat. Mazhab Syafi'i dia ambil sampai telinga. Saya pun ambil sampai telinga. Allahu Akbar. Tapi ada pula orang sampai sebahu. Saya tak salahkan dia, sebab dia mungkin. Tapi bila kita tahu masyarakat ini mazhab Syafi'i, maka kita pakailah riwayat Imam Syafi'i. Sebab kalau kita pakai riwayat lain, nanti itu akan menimbulkan fitnah. Tak boleh masuk jadi imam di masjid ini tetamu siapapun dia, walaupun jubahnya tiga lapis, walaupun sorbannya sebesar entah sebesar apa. Tak boleh, kecuali imam itu yang mempersilakan dia. Ustaz Abdul Somad, sebab engkau dah dapat profesor semalam, majulah. Barulah boleh saya maju ke hadapan. Rupanya Abdul Somad yang dulu belajar mazhab Maliki di Maghribi dari tahun 2004 hingga 2006, balik 2007, maka dia bermazhab pakai Maliki Maghribi dia pakai. Allahu Akbar. Nak tunjukkan dia beza. Aku bezalah dengan kamu sekalian. Tangan lepas ke bawah. Allahu Akbar. Niat hati dia, dia nak tunjukkan bahwa dia faham mazhab Maliki. Tapi makmum di belakang dah berbisik-bisik. Ini profesor ni nampaknya ISIS ni. Menimbulkan fitnah. Jangan membawa mazhab lain kalau sampai di suatu komuniti yang bermazhab Syafi'i. Kami masyarakat Indonesia amnya bermazhab Syafi'i. Embassy, Indonesian Embassy di Rabat Maghribi. Masa solat tarawih, kami pun menjemput Profesor Dr. Ahmad Ar-Ruqi. Datanglah dia menjadi imam tarawih. Biasanya orang Maghribi ini kalau baca ayat, dia baca qiraat warsh. Dan tiada pakai basmalah, tak ada bismillah. Dalam mazhab Maliki tak pakai bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Mimnya pendek. Kalau ada hamzah di atas waw, tak dia baca. Alladzina yuqimuna shalah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Biasa bila dia jadi imam bersama orang Maghribi, dia pakai qiraat warsh. Dan bila dia menjadi imam, dia pakai mazhab Syafi'i. Tapi malam itu di Indonesian Embassy, dia jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selepas solat tarawih kami tanya,
Syekh, kenapa pakai mazhab Syafi'i? Dia senyum, sebab kamu semuanya bermazhab Syafi'i. Aku tak ingin berbeza dengan kamu. Kamu-kamu penuntut ilmu faham, tapi orang yang lain ini tak faham, khawatir menimbulkan fitnah. Hari ini datang orang, dia pakai mazhab yang dia pelajari kerana ingin menunjukkan dia beza, aku beza dengan yang lain. Oh, du'atul fitan, dakwah da'i-da'i yang membawa kepada fitnah. Saya sebelum bagi tazkirah ke Brunei Darussalam, first time, pertama kali datang, dia beritahu, Ustaz Abdul Samad, kita di Brunei Darussalam berpegang kepada akidah Asy'ari Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam masalah Tauhid, dalam masalah fiqah kita bermazhab Syafi'i, dan dalam masalah tasawuf, tasawuf kita Sunni, Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali, maka jangan keluar daripada ini. Saya diam saja. Sebab saya ni memanglah itu. Tapi saya tak jawab. Takkan saya katakan, memanglah aku macam itu. Sebab itu mesti dijaga. Kerajaan mesti menjaga itu. Sebab kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan, fungsi daripada kerajaan gunanya adalah ra'id din wad daulah. Ra'id din, menjaga agama. Jangan sampai orang datang merusakkan akidah Ahlussunnah, merosakkan sehingga muncul kerisauan jamaah, ikhtilaf fiqah, ikhtilaf, 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 ikhtilaf. Alhamdulillah terjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah Abu Hasan Al-Asy'ari, fiqah empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tapi kita pakai fiqah Syafi'i. Ah, ini semua untuk menjaga umat. Maka dalam sembahyang pun begitu juga. Alhamdulillah, imam-imam kita menjaga itu. Ketiga, malaikat selepas solat subuh, selepas solat asar, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bertanya bukan karena tak tahu. Orang kalau bertanya biasanya sebab dia tak tahu. Tapi Allah nak tanya sebab Allah nak bagi tahu pada sesiapa sahaja yang tak tahu. Kata Allah bertanya kepada malaikat, malaikat, ya. Jadi malaikat ini ada dua, malaikat siang, malaikat malam. Dia pakai sip juga, sip A, sip B. Lepas sembahyang asar, malaikat naik. Allah bertanya, malaikat, ya. Masa engkau tinggalkan tadi, orang jerudong buat apa? Kata malaikat, orang jerudong ramai di masjid. Kenapa mereka ramai? Sebab mereka nak dengar tazkirah Profesor Dr. Abdul Somad. Masya Allah. Itu kata saya je lah. Tapi di tempat lain malaikat bertanya. Ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hai malaikat, ya. Manakala engkau naik meninggalkan tugas malaikat malam, apa kerja manusia di bumi? Mereka berkumpul ramai, ya Allah. Penuh. Mereka nak berzikir dengan aku? Tidak. Mereka nak buat apa? Nak menengok bola sepak. Berapa banyak budak-budak muda belia dari pukul 4 hingga azan maghrib tak sembahyang. Ayya ala salat. Kata muazin di masjid. Di situ pula dia gol. Orang yang solat berjamaah, maka dia sedang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Ini yang ketiga. Kira-kira bagaimana perasaan kita dibanggakan kepada para malaikat? Oh, susah untuk diceritakan dengan kata-kata. Jangankan dibanggakan kepada para malaikat, dibanggakan kepada para masyarakat Brunei Darussalam saja bangganya, Masya Allah. Pagi tadi ada yang kirim kepada saya screenshot, lupa pula, saya tengok kejap ya. Ada ini majalah ke newspaper ke, wallahu'alam bisawab, tunggu kejap. Namanya Media Permata, newspaper, tarikh Rabu 29, tajuknya Pelajar Cemerlang
penyuluh kegelapan. Gambar paling besar, Profesor Dr. Abdul Somad. Bangga, Masya Allah, bangga. Rasa senang dalam hati, Masya Allah, bangga. Tapi ini bukan dibanggakan kepada manusia. Orang yang sholat berjamaah dibanggakan kepada para malaikat. Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Kiroman, Katibin, Izrail, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat yang tak ada nama. Disebutkan Allah Ta'ala. Maka nanti malaikat Munkar Nakir, manakala kita mati, dia tengok, ini siapa Munkar? Kata Nakir, inilah yang dulu selalu kita tengok dibanggakan Allah. Oh, kalau gitu tak usah kita tanya lagi. Selalu ini dibanggakan Allah SWT. Tapi bagi yang tak sembahyang ke masjid, malaikat Munkar Nakir tanya, ini siapa? Entah. Siap-siap lah. Hammer dah siap lah. Oleh sebab itu maka malaikat-malaikat tu kenal dengan kita. Manakala manusia mati, datanglah malaikat membawa kain kafan min nur, terbuat dari cahaya. Turun malaikat membawa kain kafan dari nur, dari cahaya. Diambil ruhnya, diletakkan. Kemudian malaikat membawa masuk ke pintu langit yang pertama. Apa kata malaikat? Inilah orang yang kami rindukan, sebab tiap-tiap hari catatan dia, catatan amal dia, pagi dia juga, petang dia juga, pagi dia juga, petang dia juga. Kami dah lama rindu dengan dia, tapi ajal dia belum juga sampai. Mudah-mudahan kita masuk itu. Tapi ada pula yang dirindukan oleh malaikat pengazab. Aku memang dah lama nak menghantam dia. Memang dah aku siap-siapkan dah. Oleh sebab itu yang belum juga sembahyang berjamaah ke masjid, sembahyanglah. Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad, sudah ku sampaikan ya Allah. Tak juga beriman kepada Allah, ku serahkan pada Engkau ya Allah. Malaikat-malaikat itu besar, Ustaz. Uli ajnihatin, bersayap. Masna, dua sayap. Wasulasa, tiga sayap. Waruba, empat sayap. Bila dia letakkan sayapnya di ujung timur, yang satu sayap di ujung barat, maka habis dunia ini. Satu malaikat. Itulah maka malaikat itu terbuat dari nur. Andai malaikat itu terbuat dari kulit, dari daging, dari tulang, tak muat dunia ini. Sempit. Makanya malam Lailatul Qadar itu disebut dengan Lailatul Qadar. Qadar artinya sempit. Qudira alaihi rizquhu, ada orang yang disempitkan rezekinya. Lailatul Qadar, malam yang sempit. Kenapa malam Qadar itu disebut malam yang sempit? Tanazzalul malaikatu warruh, karena semua malaikat-malaikat turun berserta ruh. Ruh, makna ruh dua, kata ahli tafsir. Yang pertama ruh, ruh manusia. Yang kedua ruh Jibril alaihi salam. Maka dibanggakan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Ini yang keempat. Pagi dibanggakan. Dulu waktu aku mau menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Nanti mereka hanya akan berkelahi menumpahkan darah. Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kamu tak tahu. Inilah rahasianya, wahai malaikat. Dulu yang kamu katakan mereka akan berkelahi menumpahkan darah, mereka akan berperang, mereka akan caci maki, mereka akan menikam. Hari ini kau saksikan, mereka bersimpuh di rumahku. Mereka berjamaah mengagungkan aku. Maka kita semua malam ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Yang penting istiqamah. Qul amantu billah summa istaqim. Masuk yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita biasa bersalaman. Assalamualaikum. Kalau sebelum sembahyang tadi dia tiada bersalaman, tadi sebelum sembahyang sebab lambat dia masuk ke dalam shof, tak sempat tengok kiri kanan, Allahu Akbar. Selepas sembahyang baru dia tengok, eh datu, eh pakcik. Sunnah.
Sebab dalam hadis idzal taqal muslimani, kala dua orang muslim berjumpa, wayal taqiyani bertatap muka berhadap-hadapan, wayatasafahani berjabat tangan, illa ghufirolahuma, diampunkan Allah dosa-dosanya. Maka bersalaman pertama kali berjumpa bertatap muka sunnah. Tapi kalau sudah bersalaman sebelum sembahyang, sebelum sembahyang jumpa di pintu sudah bersalaman, selepas sembahyang dia salam lagi, mubah. Bukan kata Abdul Somad, Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i. Kalau sebelum sholat dia belum bersalaman, selepas sholat dia bersalaman, sunnah. Kalau sebelum sholat dia sudah bersalaman, selepas sholat dia salaman lagi, mubah. Jangan terbalik. Nanti keluar dari masjid ditanya orang, apa hukum bersalaman selepas sholat? Mubah ke sunnah? Aku pun lupa pula. Sebelum sholat sudah salaman, selepas sholat salaman lagi, mubah. Sebelum sholat tak ada salaman, selepas sholat baru bersalaman, sunnah. Kata Imam Nawawi. Yang tak boleh itu sedang sholat salaman. Itu tak boleh. Ada orang sholat ni dia tak tengok tempat sujud, dia tengok sebelah. Eh Datuk, kata dia. Sihat Datuk. Batal batal sholat. Mungkin orang yang buat macam tu dua je. Pertama budak kecil, yang kedua mu'alaf baru masuk Islam. Mu'alaf dia tak belum tahu. Dia sangka sembahyang tu boleh bersalaman. Bila ada orang macam itu, maka kita maafkan. Boleh jadi dia khilaf, dia tersilap, dia tersalah. Makna yang keempat apa maknanya? Dengan bersolat berjamaah di masjid kita sedang bersilaturahim. Man ahabba ayyubu sattalif falahu fi rizqi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dibanyakkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Sambung balik silaturahim. Sekarang ada orang menyambung tali silaturahim di kafe. Masuk 2-3 lagu. Silaturahim apa ni? Menyambung silaturahim di mall. Menyambung silaturahim di tempat maksiat. Na'udzubillah. Namanya baik, tapi perbuatan itu tak baik. Awak ni sedang apa? Saya sedang mencuci. Oh, mencuci baik. Tapi mencuci, maaf, dengan air kencing, dengan air najis. Mana boleh? Mencuci dengan air najis, kain yang bersih pun menjadi najis. Na'udzubillah. Maka tidak ada jalan silaturahim yang paling baik kecuali yang keempat, di masjid. Alhamdulillah. Di mana awak berjumpa dengan dia? Anak kita bertanya kepada kita, ayah, 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 ayah. Ya anak, ya ananda. Di mana ayah dulu berjumpa dengan kawan ayah pakcik ini? Ayah dengan pakcik ini dulu kenalnya di masjid. Sedap kita bercerita di masjid. Malu kadang seorang ayah bercerita kepada anak, ayah, 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 ya, ayah kenal pakcik di mana? Kami dulu sama-sama mabuk. Alhamdulillah. Waliyahzubillah. Tapi tak apalah, dulu mabuk, selepas itu hijrah, taubat, baik juga. Illa man taba, siapa yang taubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal saleh. Saya dari tadi tengok ke arah jamaah sana, satu pun tak ada menengok saya. Saya sempat sakit hati juga sikit. Kenapa jamaah ni nak tengok ke sini? Rupanya ada gambar lebih besar dan lebih handsome di sana. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu maka dengan menengok muka, menengok wajah, kita tahu dari tatapan matanya, dari tatapan mata jendela jiwa. Jiwa ini dalam, dari matanya kita tahu. Ustaz Abdul Somad, ya, saya tengok mata ustaz. Kenapa? Mengantuklah. Saya tengok ustaz ni kurang rehatlah, kata jamaah. Oleh sebab itu maka kita mesti banyak-banyak bersilaturahim. Kadang kita ni lemah. Lemah, letih, tak ada semangat. Tapi bila orang datang, ramai, bangkit semangat. Banyaklah jamaah bila nengok saya sebelum bagi tazkirah, dia bisik ke telinga saya, ustaz sehat? Sanggup bagi tazkirah? Dalam hati saya, tengok aje lah nanti. Ini bukan kuasa kita, ini bukan kekuatan kita, ini adalah kekuatan orang banyak. Yang akan aku sampaikan ini kalam Allah, firman Allah,
yang akan kusampaikan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan aku jumpai ini adalah hamba-hamba Allah, tempat aku berpijak bumi Allah. Maka apa yang menghalangi aku untuk menyampaikan itu semua? La haula wala quwata illa billah. Ini bumi Allah. Nah, tapi walaupun begitu kita tetap ikut aturan perundang-undangan internasional. Ini memang bumi Allah, tapi masuk tetap bawa pasport. Jangan nanti orang datang dari luar Malaysia, Indonesia, datang dari Thailand, ditanya, mana pasport? Ini bumi Allah. Mana boleh? Ya, bacakan pula ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit dan bumi punya Allah. Mesti faham. Kita hidup di dunia. Dunia ni ada aturan, ada perundang-undangan, ada international law. Kita ikuti itu. Nah, ini semua kebaikan-kebaikan, banyak-banyak bersilaturahim. Kenapa kita tengok orang sakit? Sebab orang sakit ni sedang down, sedang lesu, sedang letih, sedang takut, sedang cemas. Datanglah kita menengok dia. Saya pernah tengok orang yang sudah tua, lama sakit, terbaring di rumah sakit. Tapi manakala saya datang, saya ajak dia bercerita tentang kaherah. Umur dia mungkin 50, 60, 70. Tapi dia dulu belajar kaherah. Saya datang, saya tanya, Ustaz, macam mana dulu kaherah? Dia bercerita, dulu masa saya di kaherah, saya kenal sini, sini. Bangkit semangat dia. Isteri anak dia pun heran. Ayah sihat balik. Selama ini dia terbaring saja di rumah sakit, di hospital. Selepas itu dia balik terbaring di bilik. Tapi selepas kami datang menengok melawat dia, dia bangkit semangat. Dia duduk di bilik tetamu cerita sampai akhirnya kami balik. Artinya apa? Dengan bersilaturahim akan membangkitkan semangat. Makanya kita cerita dengan orang sakit itu. Ustaz Abdul Somad, ya, kata doktor saya ni tak lama lagi matilah Ustaz. Jangan takut, doktor tu nak mati, sihat. Maka kita menengok orang sakit ni, kita bangkitkan semangat dia. Bila kita silaturahim ni, kita bangkitkan spirit hidup dia. Jangan kita pula menakut-nakuti dia. Pak cik, saya tengok kalau macam ni rasanya tak sampai hari Jumaat. Oleh sebab itu maka kita bangkitkan semangat. Begitu juga dengan solat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Saya mungkin sihat ini sebab banyak berjumpa dengan orang. Macam-macam orang saya jumpa. Bentuk macam-macam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam-macam cara salam. Ada begini, ada begini, ada begini, ada pula begini, lepas tu begini. Macam-macam manusia saya jumpa. Yang penting dia doakan kita, saling mendoakan. Ustaz Abdul Somad, doakan saya ya. Doakan juga saya. Doa bin doa. Kita tak tahu entah dari mulut yang mana doa ini mengguncang tiang aras, menembus pintu-pintu langit. Ustaz Abdul Somad, doakan saya. Ustaz Abdul, menangis dia meleleh air mata. Ustaz Abdul Somad, bila nanti engkau masuk ke dalam surga, kau tak tengok aku, cari aku di neraka ya. Awak kenapa yakin betul masuk neraka? Kita mesti yakin masuk surga. Semua umat Muhammad SAW pasti masuk surga. Tak perlu diaminkan. Sebab bukan doa. Nabi berkata, "Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah." Adapun tuan-puan yang mengaminkan tadi, dia mengaminkan ingin supaya diri dia masuk surga, terus saja masuk surga. Semua jamaah masjid jerudong masuk ke dalam surga, tiba-tiba dia tengok, mana kawan aku dulu? Kenapa dia tak datang? Dia pesawat dia tak direct transit. Lama pula tu. Makanya kita minta waqina adzabannar. Maka banyak-banyak jalin silaturahim. Silaturahim melapangkan hati. Silaturahim memurahkan rezeki. Silaturahim memanjangkan umur. Mana boleh umur bertambah Ustaz? Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna saatan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah sampai tak boleh ditambah, tak boleh. Tapi tengok ayat lain, yamhullahu ma yasha wa yuthbit.
Allah kuasa untuk menghapus, untuk menulis. Wa indahu ummul kitab, karena lauhil mahfuz punya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun. Dua jawaban Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi tentang umur boleh bertambah dengan silaturahim. Bolehkah silaturahim ini menambah umur? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, dua jawaban dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Yang pertama, umur boleh bertambah kan punya Allah. Yang kedua, umur tak bertambah. Yang sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz 50, tetap mati 50. Silaturahim pun tetap 50. Apanya yang bertambah? Barakah. Barakahnya bertambah. Kita ingin nih hidup ini barakah. Ada orang rezekinya banyak tapi tak barakah. Ada orang sikit tapi barakah. Puan-tuan nak mana? Rezeki banyak barakah atau sikit tak barakah? Kita nak banyak barakah pula. Makanya manakala kita berdoa salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan rizqi. Umur ada barakah. Makanya kalau ada anak yang nikah kita doakan barakah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ada anak akikah kita doakan barakah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib waruzid tawirahu wa balagha asyuddahu. Itu doa untuk anak akikah. Ini sekarang banyak orang akikah anak dia tak nak datang. Tuan, esok anak saya akikah datang ya. Saya tak boleh makan kambing lah. Saya ni jangankan makan kambing, baru tengok kambing dah naik kolesterol. Apa ni? Datang, jangan makan. Bacakan doa saja. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzitta birrahu wa balagha asyuddahu. Rabbana hab lana minas salihin. Saya tak hafal doanya Pak Ustaz. Tak usah bunyikan. Baca pakai doa bahasa Melayu. Ya Allah jadikan dia anak yang soleh penghafal Quran. Awak doa apa tadi? Adalah rahasia saya dengan Allah lah. Sebab bila dia tahu, oh awak tak hafaz doa. Doa pakai bahasa kita sahaja. Lima. Oh lama lagi. 20 minit lagi. Yang kelima adalah selepas kita bersalam, lalu kemudian astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Agak panjang. Astaghfirullahalazim. Lebih panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abdika wa adika wa sa'tu 'anka min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kalau dibaca subuh, mati siang, tak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Dibaca petang, asar, atau lepas maghrib, atau lepas isya, mati dia malam, tak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Oleh sebab itu kita amalkan. Man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahannya akan diberikan kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan jalan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Kadang bila kita tak sembahyang di masjid, sembahyang sendiri nak cepat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam nampak beras. Tapi bila di masjid kita berhenti. Astagfirullah. Kawan-kawan pun heran. Awak biasa kalau sembahyang sendiri lepas main pergi. Tadi kenapa lama? Saya tak boleh keluar lah. Macam parking. Tak boleh keluar cepat. Oleh sebab itu apa maknanya? Maka dengan berjamaah, doa kita, istighfar kita. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalal wal ikram ilahana anta maulana subhanallah. Imam baca pelan, makmum pasti ikut pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Makmum pasti ikut pelan. Cuba kalau sembahyang sendiri. Semua. Ham. Kata malaikat, aku nak tulis apa ni? Tapi kalau kita berjamaah, imam pelan. Subhanallah. Tapi janganlah pula pelan betul. Ada juga sesetengah imam ni. Subhanallah. Walhamdulillah. 3 tahun baru selesai.
Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah bihamdihi daiman qaiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kadang waktu subuh dia pakai pula tahlil. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Menguatkan hati kita. Inna lillahi malaikatan. Ada malaikat-malaikat. Malaikat ini tak ada nama. Bukan Mikail, bukan Israfil, bukan Israel, bukan Munkar, bukan Nakir, bukan Malik, bukan Ridwan, bukan Raktib, bukan Atid, bukan Kiraman, bukan Katibin. Siapa nama dia? Tak ada nama. Inna lillahi malaikatan. Ada malaikat-malaikat. Yatufuna alal ard. Malaikat ini berkeliling di atas muka bumi. Mereka mencari majlis zikir. Manakala mereka melihat ada majlis zikir, malaikat itu memanggil malaikat yang lain. Apa kata mereka? Halummu, halummu, come here. Halummu ila hajatikum. Marilah kemari, inilah hajat yang kamu cari dari tadi. Sebab mereka ingin mencari majlis zikir. Apa kata Nabi SAW? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lalu di taman surga, makan minumlah kamu di situ. Di taman surga ada makanan, ada minuman, ada tempat muttaqina fiha 'alal ara'ik, mereka duduk bersandar di kerusi-kerusi yang tinggi. Kalau kamu lalu di taman surga, makan minumlah kamu. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Taman surga itu kan di akhirat. Mana ada taman surga di dunia? Kata Nabi, ada taman surga di dunia. Apa taman surga di dunia itu? Halaqatuz zikir. Majelis-majelis zikir. Ketika orang yang berzikir itu lepas berzikir, dia tegak berdiri, turun malaikat. Nada mudadin minas sama. Datang malaikat turun dari langit. Apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah kamu tegak, karena semua dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Berapa hadis tentang zikir beramai-ramai ini? Lebih 20-30 hadis. Disusun oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nama kitabnya lupa pula. Natijatul Fikri fil Jahri bidzikir. Nama kitabnya Natijatul Fikri fil Jahri bidzikri, tentang hadis-hadis zikir jahat bersama-sama. Sekarang banyak orang tak nak berzikir. Dia zikir nak senyap-senyap. Apa zikir senyap-senyap? Sahabat Nabi sampai mendengar zikir di luar. Nama sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas, "Kunna fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pada masa Nabi, Masjid Nabawi sudah selesai. Dari mana engkau tahu wahai Abdullah bin Abbas? Masa itu dia masih budak-budak kecil lagi. Dia di luar. Aku tahu solat sudah selesai kerana aku mendengar suara takbir di dalam masjid. Dia di luar Masjid Nabawi. Masa itu belum ada mikrofon lagi. Cuba kita tes macam mana bunyi takbir kalau tak pakai mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah bunyi mereka bertakbir. Bukan pelan-pelan, tapi saya tetap tak salahkan juga bila ada orang berzikir pelan. Mungkin dia sedang tak sedap hati. Yang pula dia, ini kawan ni berzikir pelan, kita kuat, kita nak ejek dia. Allahu Akbar. Mungkin dia nak pelan, kita kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, berzikir itu sampai bergoncang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir kuat mengusir hantu setan, semua lari mendengar zikir. Makanya azan itu kuat. Allahu akbar, Allahu akbar. Lari setan-setan. Wa alaihi duratun, wa alaiha duratun. Durat, maaf, maaf. Durat artinya kentut. Kalau berbunyi, dorat. Kalau tak berbunyi, fusak. Itu hebatnya bahasa Arab. Berbunyi tak berbunyi pun ada.
Tapi tak ada bahasa Arab berbau tak berbau tak. Hebat bahasa Arab. Saya tengok-tengok dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu sama je, nak berbunyi tak berbunyi sama. Wa alaihi dhuratun, manakala takbir berkumandang setan lari sampai dia lari terkentut-kentut. Begitulah hebatnya. Maka kita pun kuat. Maka kalau ada orang mengatakan berzikir dengan Allah itu pelan, ni ayatnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika, berzikirlah engkau menyebut nama Allah dalam dirimu. Fi nafsika, dalam dirimu. Jangan kuat-kuat. Tak boleh kuat-kuat. Ayat ini dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Apa kata Imam Suyuti? Tiga jawaban. Yang pertama, baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada orang baca Quran, dengar baik-baik, diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Selepas itu baru baca ayatnya. Wa'kur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu diam-diam. Makna dua ayat ini, kalau ada orang baca Quran, kita tak boleh zikir kuatku. Itu kata Imam Suyuti. Ada qori baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba-tiba ada orang sebut la ilaha illallah. Mana boleh? Itu maknanya. Kalau tak ada orang baca Quran, boleh zikir kuat. Dua, zikir kuat itu untuk menghalau hantu setan. Sedangkan ayat ini untuk Nabi Muhammad SAW. Wadhkur rabbaka, ka artinya engkau. Engkau di situ siapa? Muhammad SAW. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, hai Muhammad. Senyap-senyap dalam hati, jangan kuat-kuat. Sebab Nabi Muhammad sudah terpelihara dari setan. Nabi Muhammad terpelihara dari setan. Umar bin Khattab, masalaka Umar fajjan qatu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lalu di suatu jalan, maka setan akan lalu di jalan lain, kerana setan takut lalu di jalan Umar. Umar bin Khattab kalau dia lalu di jalan ini, setan akan cari ring road. Bukan macam kita, kita bersama-sama dengan setan. Maka menghalau setan itu dengan zikir yang kuat. Yang ketiga, bahwa ayat ini turunnya di Makkah. Ayat yang turun di Makkah sebelum hijrah, Makkiyah. Ayat yang turun selepas hijrah, Madaniyah. Ayat yang turun Makkiyah, maknanya tak boleh zikir kuat di Makkah. Sebab kalau zikir kuat di Makkah, ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu-Abu lainnya. Di Brunei Darussalam, kalau kita zikir kuat, ada Abu Lahab datang? Tak ada. Itulah dalil-dalilnya kenapa selepas sembahyang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lima. Keenam. Qad ujibat da'watukuma, doa kamu berdua dikabulkan Allah. Doa kamu berdua dikabulkan Allah. Siapa yang berdoa? Siapa yang mengaminkan? Yang berdoa Nabi Musa alaihi salam, yang mengaminkan Nabi Harun. Ya Allah, tolonglah kami, kami akan menghadap Fir'aun. Amin, kata Harun. Itulah mengapa imam berdoa, makmum mengaminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Wa afiyatan fil jasad. Amin. Wa ziyadatan fil ilmi. Amin. Wa barakatan fir rizqi. Amin. Sekarang banyak orang selepas sembahyang dia tak berdoa lagi. Assalamualaikum Allah, assalamualaikum Allah. Balik. Apa kenapa tak berdoa? Doa yang lama pun belum kabul, Ustaz. Oh. Kita tak tahu sembahyang kita yang lama-lama dulu pun kita tak tahu entah diterima Allah entah tidak. Kenapa kita tetap sembahyang hingga malam ini? Begitu kata Umar bin Khattab. Aku tak tahu doaku ini diterima Allah atau tidak, tapi aku tetap berdoa kerana doa adalah ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Beza kita dengan haiwan, otak ini. Maka otak daripada ibadah kita ini adalah doa. Orang yang tak berdoa ini sombong. Nabi Muhammad SAW malam Jumat
17 Ramadan tahun 2 Hijrah, esok akan menghadapi pasukan Abu Sufyan. Dia angkat tangannya ke atas sampai surban. Biasanya orang kalau surban dia ditengkuk, jatuh surban dia, biasanya dia ambil surban ke atas. Tapi Nabi SAW malam itu berdoa sampai subuh, surban dia jatuh, dia tak peduli. Datang Abu Bakar Siddiq menaikkan sorban ke tengkuk Nabi. Apa kata Abu Bakar? Hasbuka ya Rasulullah, cukuplah ini ya Rasulullah, engkau pasti ditolong Allah, doa engkau dikabulkan Allah, mengapa engkau berdoa juga lagi? Nabi Muhammad yang dijamin Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, apapun yang kau mau akan diberikan Allah. Tetap juga berdoa hingga subuh. Kita, kenapa kita tak berdoa? Padahal Nabi SAW dijamin Allah, ditolong Allah, tetap juga dia berdoa sampai subuh. Nabi kalau berdoa, Nabi naik ke atas mimbar, baju Nabi itu lengannya besar, maka manakala dia angkat kedua tangannya, jatuh lengan itu ke bawah, maaf, nampak ketiak Nabi. Sahabat yang di bawah menengok, apa kata sahabat? Ra'aitu bayadha ibtayhi, aku tengok Nabi mengangkat tangan sampai nampak putih ketiak Nabi. Salah satu kehebatan Nabi Muhammad SAW, tapak tangannya athyabu min rihil miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Dan Nabi ketiaknya putih. Beza dengan kita. Kita pipi pun hitam. Makanya banyak orang baru berjumpa dengan Nabi, belum Nabi berkata, dia sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nampaknya nurun nubuah. Kita nengok kita, na'uzubillah, tak sama kita dengan Nabi. Nabi nur, cahaya. Maka Nabi SAW mengajarkan kita berdoa. Nabi pernah naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 saja. 1, 2, 3. Amin, kata dia. Amin, kata dia. Amin, kata dia. Sahabat heran, apa ni ya Rasulullah? Amin 3 kali. Amin. Kata Nabi, aku mendengar, kamu tak mendengar. Aku memandang, kamu tak memandang. Apa yang kau dengar? Apa yang kau pandang? Tadi Jibril datang. Jibril baca 3 doa. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yufarlah. Celaka orang yang jumpa dengan Ramadan tapi doanya tak dikabulkan Allah, dosanya tak diampunkan Allah. Amin. Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. Bu'dan liman adraka walidahul kibar ahadu ma'ukilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang jumpa dengan ibu bapanya sampai tua tapi dia tak berbakti hingga dia tak masuk surga. Amin. Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli 'alaika, celaka orang yang manakala disebut namamu tapi dia tak berselawat kepadamu. Amin. Makanya bila disebut nama dia, semua jamaah berselawat, Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa maknanya? Nabi Harun mengaminkan doa Musa, Nabi Muhammad mengaminkan doa Jibril, maka mengaminkan doa imam adalah sunnah. Imam berdoa, aminkan. Ustaz, saya tak aminkan doa imam. Kenapa? Saya tak dengar. Imam biasanya berdoa, kita dengar. Saya beberapa kali sembahyang di Brunei Darussalam, saya dengar imam. Allahumma afina fi jasadina, Allahumma afina fi baladina, Allahumma aslimna, Allahumma sallimna wa sallimil muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Maka kita aminkan. Lalu kemudian dia tutup pula dengan Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah sebelum berdoa, di tengah doa, di ujung doa, itu adalah salah satu bentuk wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah kamu dengan wasilah. Kita tak mungkin terus saja kepada Allah, mesti kita ada wasilah. Apa wasilah kita? Wasilah kita dengan membaca Al-Fatihah. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari, 3 orang masuk ke dalam gua. 3 orang masuk ke dalam gua, turun hujan, dia duduk, datang batu menutup pintu gua. Kata yang satu, ya Allah, bukakanlah pintu gua ini berkat sedekahku. Terbuka.
Yang satu lagi, ya Allah, bukakan pintu gua ini karena aku pernah berbakti kepada ayah dan bundaku, terbuka. Ya Allah, bukakanlah pintu gua ini sebab aku pernah, maaf, diajak berzina tapi aku tolak, terbuka. Itulah dalil boleh bertawassul dengan amal soleh. Maka kita bertawassul dengan membaca Al-Fatihah, bagian dari tawassul. Itulah 6 rahasia yang tersembunyi di balik keutamaan fadilah salat berjamaah. Kalau ada ustaz lain yang menyampaikan 10-15, berarti ilmu dia lebih banyak daripada Abdus Somad. Mudah-mudahan yang saya sampaikan malam ini bermanfaat buat saya, buat kita semua, menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itulah iktibat dia berisi sama kita sekalian dari ilmunya Ustaz Dr. dan Ustaz Dr. Mudah-mudahan dia berisi sebagainya dan kita satu sekitar setengah jam untuk sisi sholat yang sudah kita sebenarnya kepada Ustaz dalam satu jam ini adalah mampu kalau ada mungkin ada soalan yang mana yang apa kita. Jadi sebelum saya membacakan soalan-soalan yang telah pun dicatatkan kepada saya, berikut saya telah didatangi oleh beberapa teman yang minta ajukan soalan kepada yang mulia Ustaz Doktor. Itu saya menggunakan dengan cara saya sendiri sebenarnya apa yang saya sampaikan oleh teman ini. Dia ada masalah mengenai dengan salat yang kakinya tidak dapat dilipat atau tidak dapat duduk istirahat ataupun duduk melakukan sujud. Jadi dia menggunakan duduk di kursi. Jadi masalah yang menjadi kerusingan dia ialah saya banyak melihat di masjid ataupun beberapa buah masjid cara sembahyang duduk di masjid ini berbagai-bagai cara. Bahkan saya melihat di YouTube Ustaz pun berbagai-bagai cara yang imam tunjukkan cara berdiri dalam masjid lain, dalam masjid lain, mengikuti ceramah lain. Jadi dia minta Ustaz untuk pencerahan yang mana sebetulnya menurut sunnahul ahli wal jamaah bagi duduk di atas kursi bagi orang yang tidak mampu sujud. Silakan Ustaz. Kaidah dalam fikah ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat, emergensi membolehkan yang mahzurat. Kalau kita dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat, tegak berdiri. Tapi kalau dalam keadaan sakit, kita boleh sholat duduk. Bahkan Nabi manakala dia sudah tua, badannya sudah besar, sudah berat, sholat sunatnya pun duduk. Sholat sunat duduk. Kaki yang tak boleh ditekuk, maka dari awal takbiratul ihramnya tegak. Bukan duduk dari awal, tegak di awal. Masa awal itu tegak. Allahu Akbar. Letak kerusi, kaki kerusi itu di awal, kaki kerusi di awal sajadah, di pangkal sajadah. Bukan kaki orang yang sakit itu di pangkal sajadah. Kaki kerusi itu di pangkal sajadah. Maka dia agak maju ke hadapan sedikit. Dia agak maju sedikit. Jadi kaki kerusi itu yang di sajadah. Banyak juga saya tengok dia salah. Dia tegak di pangkal sajadah, kaki kerusi dia di sana, yang belakang mengamuk. Balik dari situ bertambah sakit. Dia maju, kaki kerusi di pangkal sajadah. Dia tegak. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kaki kerusi di pangkal sajadah. Ini pangkal sajadah. Sebab itu dia tegak. Qul huwallahu ahadun illahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rukuk. Kalau boleh rukuk, rukuklah. Kalau tak boleh rukuk sebab mula sakit, duduk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Lebih rendah lagi sikit. Kalau tuan puan nanti pergi umrah di Makkah, ada masjid Sulaiman bin Abdul Karim Ar-Rajihi. Masjid itu dia buat, dia bina untuk mengenang almarhumah emak dia, Aisyah Ar-Rajihi. Maka di situ di hadapan ini dibuat
ada kerusi. Panjang kerusi, panjang kerusi. Dulu masa saya belajar di Kaherah, itu di sop awal, sop pertama, kiri kerusi, kanan kerusi. Sop kedua, kiri kerusi, kanan kerusi. 2017 saya ke Kaherah, sop 1, sop 2, sudah tak ada kerusi lagi. Rupanya kerusi makin banyak di belakang. Orang makin banyak sakit kaki. Artinya apa? Orang sakit tetap ke masjid. Badannya sakit, jiwanya sehat sebab dia menengok orang. Jangan orang tua kita yang sudah sakit, ayah, mak sakit di rumah ajalah, tunggu malaikat maut datang. Bawa dia ke masjid supaya semangat dia. Dulu kita tak berjalan, dia gendong kita, dia bawa. Sekarang dia tak berjalan, kita pula gendong dia. Kita bawa ke masjid. Kita belikan kerusi. Kita letakkan, letakkan kerusi di samping kiri atau samping kanan, letakkan. Bila ada orang, apa awak bawa? Ini bapa saya, ini bunda saya. Baik, tegak dari awal. Saya dari awal pun tak boleh tegak. Dari awal tak boleh tegak, duduk. Ini. Dari awal. Selepas itu, maka sop ini dihitung, dikira dari awal kerusi. Begitulah yang kami terima, yang kami saksikan, yang kami pelajari tentang orang-orang yang tidak mampu. Saya merasa tak mampu sholat dalam keadaan sakit, rasanya di rumah saja sebab ganggu orang lain. Jangan, sebab kita tetap ke masjid. Tak boleh tegak, duduk. Tak boleh duduk di kerusi, duduk di lantai. Sampai-sampai kalau tak boleh duduk di lantai sekalipun, ada nama sholat di atas tempat tidur, pakai isyarat mata saja. Allahu Akbar. Harap hadapkan ke arah kiblat. Allahu Akbar. Mata pun tak juga boleh, baru kita sembayangkan ramai-ramai. Salat jenazah. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang boleh menebus salat kecuali salat itu sendiri. Saudara mara kita yang sedang berada di hospital tak boleh salat. Kerana doktor berkata jangan kena air, sebab bila dia kena air dia akan sakit tulang, dia akan sakit, dia akan demam. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau ada yang sakit atau darurat atau tiada air, maka tayammum. Orang sakit bukan kita bawakan limau. Orang sakit dibawakan limau. Yang makan orang sehat. Kita bawakan tanah untuk tayamum. Dia tak boleh bertayamum, ditayamumkan. Itulah maka anak-anak kita yang kita ajarkan tayamum. Tuan lelaki tak boleh tayamum. Takkan istri mentayamumkan? Dalam mazhab Syafi'i batal. Siapa yang mentayamumkan kita lelaki? Anak kita mentayamumkan ayah. Ini tayamum. Dia pukulkan, disapukan ke muka. Pukulkan ke tangan, buka cincin, buka jam sampai ke siku, pukulkan, tepukkan, hembus ke wajah sekali. Sekali saja. Pukulkan lagi, hembuskan ke tangan. Debu tiga. Satu, dua, tiga. Ini bagian bawah hingga ke siku. Buka sampai bawah. Ini bawa sampai ke siku. Sekali saja. Satu sembahyang, satu. Tem. Tidak ada alasan meninggalkan salat walau apapun. Man taraka salata muta'ammidan, sesiapa yang meninggalkan sembahyang secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Mudah-mudahan kita termasuk istiqamah sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah. Ini salat itu salat dari hamba Allah. Saya pernah mendengar satu ceramah agama. Betulkah tidak atau benarkah tidak suami salat berjamaah di rumah bersama istrinya, anak-anaknya? Nilai pahalanya cuma dapat satu. Suami dapat satu, istri dapat pahala satu, anak-anak pun dapat pahala satu. Dibandingkan suami salat berjamaah di masjid dapat pahala 27. Mohon pencerahan. Mohon pencerahan. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, kalau kamu memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan keselamatan, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Sunnah khulafa'ir rasyidin sesudahku, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali.
wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Abu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar jadi imam. Meninggal Abu Bakar, Umar jadi imam. Umar meninggal, Ali jadi imam. Ali meninggal, Utsman jadi imam. Di mana mereka salat berjamaah? Di masjid. Tapi saya pernah melihat hadis Nabi salat berjamaah di masjid, di rumah. Betul? Sahih. Nabi salat malam. Allahu Akbar. Makmumnya siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik diserahkan ibunya bernama Ummu Sulaim. Umur dia 10 tahun. Anas bin Malik membawakan terompah selipa, membawakan air wudu, membawakan kain Nabi, serumah dengan Nabi. Salat dia di belakang, di samping Nabi. Salat pula istri Nabi di belakang. Itu menunjukkan Nabi pernah salat berjamaah di bilik, di rumah, tapi salat sun, bukan salat wajib. Adapun salat fardu, maka lelaki suami salat ke masjid. Suami yang salat ke masjid, suami yang soleh. Suami yang salat di rumah, suami solihah. Puan ingin salat di rumah berjamaah dengan anak yang belum baligh, boleh. Anak belum baligh jadi imam, dia sudah berkhitan. Hadis Sahih Bukhari tentang imam umur 7 tahun. Imam kecil. Tapi masa itu mereka sudah berkhitan, sudah tak ada lagi najis. Dibacaannya pula baik, tajwidnya idgham ifa qalqalah gunnah bila gunnah. Baik. Sampai-sampai maaf-maaf beribu maaf, rupanya imam yang kecil tadi bila dia ruku terbuka bajunya di belakang. Lalu kemudian kata sahabat di belakang, "Tak adakah kain untuk menutup bagian belakang imam kita ini? Budak kecil." Memang dia kecil, tapi hafalan dia banyak. Memang dia kecil, hafazan Quran dia banyak. Oleh sebab itu maka puan yang di rumah boleh salat bersama anak. Atau sesama perempuan, salat berjamaah perempuan di rumah. Bagaimana kalau kami yang perempuan ingin ke masjid? Ada yang mengatakan perempuan salat di rumah. Sebab perempuan yang salat di dalam kamar bilik lebih baik lagi, di dalam rumah lebih baik lagi, di dalam kamar bilik kecil lebih baik lagi. Semakin kecil semakin terpelihara lebih baik. Hadisnya sahih. Tapi tengok juga hadis yang lain. Nabi kalau meluruskan kata sab, kata Nabi, sebaik-baik sab lelaki di depan, sebaik-baik sab perempuan di belakang. Cuba tengok. Khairu shufufir rijal, sebaik-baik sab lelaki di depan, sebaik-baik sab perempuan di belakang. Apa makna cakap Nabi? Sab lelaki di depan, sab perempuan di belakang. Maknanya ada perempuan di belakang. Kalau tak ada perempuan di belakang, pasti kata Nabi, sebaik-baik sop lelaki di depan, yang perempuan pergi balik, balik, balik. Makanya sampai hari ini, pintu masuk Masjid Nabawi, Babus Salam. Keluar dan masuk dari Babus Salam, keluar Babul Baqi. Di belakang Babul Baqi, Babu Jibril. Di belakang Babu Jibril, Babun Nisa. Babun Nisa, ini bukan sekarang. Babun Nisa sudah ada masa zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab bila ada lelaki masuk dari Babun Nisa, ditangkap, dicambuk. Sebab dia sudah ikhtilat, bercampur dengan perempuan. Maknanya apa? Ada perempuan sholat, tapi tetap menjaga. Menjaga menutup aurat. Tidak tabarruj. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak bersuara dengan suara. Kadang di beberapa masjid, tempat perempuan ini ditutup dengan kain. Tutup, perempuan tak nampak. Tapi suara dia kedengar. Kadang kita pula takut masuk kita ke masjid, tetaplah jaga suara, jangan bergurau dalam masjid, menjaga ibadah. Maka perempuan solat berjamaah boleh dengan syarat-syarat yang ketat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Saya baru menerima SMS kesian 2, jadi terakhir juga. Jadi maaf, saya mewakili bagi pihak muslimah masjid Al-Amirah Hajah Mariam Kampung Jundung. Soalan saya begini Ustaz Doktor, istri yang menjaga sholatnya, istri yang menjaga ibadah puasanya, istri yang mentaati suaminya, apabila suaminya bersolat berjamaah di masjid, apa yang suaminya dapat dari Allah ini ganjaran pahala, istri juga akan dapat sama ini ganjaran pahalanya dari Allah. Persoalannya begini Ustaz, apakah benar kami yang bergelar istri ini akan dapat ganjaran pahala
yang sama tanpa berkurang sedikit pun apabila suami sholat di masjid. Karena saya pernah mengamati satu ceramah dalam YouTube yang bergelar Profesor menjelaskan hal ini bersandarkan dengan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon pencerahan Ustaz Doktor. Perempuan mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki itu boleh puasa, lelaki itu boleh sembahyang berjamaah, lelaki itu boleh iktikaf, lelaki itu boleh amal banyak, sedangkan kami ini hamil, maaf, kami ini pula uzur syar'i haid, kami ini pula membesarkan anak-anak, bagaimana ini ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, amal dia yang baik menjaga keluarga ini sama seperti amal lelaki. Itulah yang disyarahkan oleh ulama. Hadis yang pendek inilah yang disyarahkan oleh ulama bahwa perempuan mendapatkan amal yang sama. Man 'ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan, memandikan, menyuapkan, menjaga anak tiga perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik-baik, diajarkan cara makan, diajarkan cara pakaian kanan dulu, buka kiri dulu, diajarkan cara doa masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Wa ahsana ilaihi wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati. Falahul jannah, maka surgalah baginya. Lalu kemudian ketika dia mengandung, maaf, melahirkan anak 9 bulan 10 hari, meregang nyawa, mati dia. Matinya mati syahid. 9 bulan 10 hari meregang nyawa, mengandungkan anak, menyusukan, bernilai ibadah. Bernilai ibadah, mendapatkan pahala ibadah. Maka perempuan-perempuan yang maaf hamil, jangan malu. Ini awak anak yang keberapa? Yang ketujuh. Apa ini tahun hamil? Ibadah. Ada ibadah putus. Salat selepas mati putus. Baca Quran selepas mati putus. Idza matal insan, kalau manusia mati, hadis riwayat Muslim, inqata'ah, putus. Tapi ada yang tak putus. Mana dia? Waladun salihun, anak yang soleh yang terjaga di tengah malam berkata, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha, husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha, perempuan yang baik menjaga keluarganya, kehormatan suaminya, maka dia sama mendapatkan pahala kebaikan-kebaikan. Beruntung bertuah. Mudah-mudahan tuan puan senantiasa menjaga ini sehingga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat, maghfirah, ridha dan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Suara Ustaz. Assalamualaikum Prof. Adakah sudah dikira atau termasuk dalam kewajiban memberi nafkah zahir jika seorang suami memberi izin kepada istrinya untuk bekerja dan makan gaji? Di samping itu, suami tadi juga telah memberikan sebuah kereta kepada istrinya dengan cara bayaran angsuran yang diutang dalam tempoh masa dan dengan kadar bayaran yang tertentu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqarna fi buyutikunna. Itu hukum asal perempuan. Waqarna fi buyutikunna, wahai perempuan, kamu mesti menetap di rumah, tak boleh keluar rumah. La yaqluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dhi mahramin, kalau perempuan keluar rumah tak boleh berdua-dua. La tusafiranna ma'a imra'atin illa ma'a dhi mahramin, kalaupun dia keluar rumah tak boleh keluar rumah kecuali dengan mahram. Kalau dia keluar rumah, la yaqluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dhi mahramin, tak boleh dia keluar, kemudian dia ke suatu tempat, berdua-dua, tak ada orang lain kecuali dengan mahram. Ini semua untuk menjaga martabat, harkat, kehormatan, kemuliaan perempuan. Karena Islam ini datang menjaga, menjaga akal, menjaga diri, menjaga kehormatan, hifzul mal, hifzul aql, hifzul arad, hifzul nafs, hifzul... Nah, ini semua menjaga, 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 termasuklah menjaga perempuan. Bolehkah perempuan bekerja? Dijawab oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, Fatwa-Fatwa Al-Azhar. Hadis pertama, ada seorang perempuan namanya Asma binti Abi Bakar. Asma mencari makanan unta, makanan kambing.
dia junjung di atas kepala dia rumput-rumput untuk makanan. Keluar rumah, Nabi SAW melihat. Manakala Nabi melihat, Nabi membawakannya dan mengantarnya balik ke rumah. Nabi tidak melarang. Itulah dalil perempuan boleh bekerja, beraktiviti, karena Asma tadi tak dilarang Nabi. Seandainya Nabi melarang, kata Nabi, hai Asma, engkau sudah, maka perbuatan itu haram. Tapi karena aman, tidak ada lelaki yang jahat, perbuatannya pula mencari makanan untuk ternak, hewan, maka perbuatan itu boleh. Dari situlah ulama mengambil dalil perempuan boleh beraktiviti di luar rumah, bekerja dengan syarat-syarat yang ketat supaya tidak terjadi perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dua, pada masa pemerintahan Sayyidina Ali Umar bin Khattab, maka di Suqul Islam di Madinah itu ada Suqul Yahudi, punya orang Yahudi, ada Suqul Islam, pasar yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wilayah Hizbah, polis wilayah Hizbah yang khas menengok siapa yang mencampur sukatan timbangan, siapa yang curang dalam sukatan timbangan. Karena Nabi sendiri datang ke pasar untuk memeriksa. Kata Nabi, mahadha ya sahibat ta'am, hei penjual makanan, kenapa makanan di dalam ini basah? Asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang memainkan sukatan timbangan. Idzaktalu anan nas yastawfun, kalau dia menimbang, dia membeli, dia minta penuh. Tapi kalau dia yang menimbang, dia menyukat, dia curang. Man wassana falaysa minna, siapa yang curang bukan golongan kami, bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjadi pengetua polis wilayah Hizbah masa itu namanya Ummu Syifa. Ummu Syifa itu lelaki apa perempuan? Ummu Syifa, takkan Ummu Syifa berkumis? Ummu Syifa perempuan. Itulah dalil perempuan boleh beraktiviti, tapi dengan syarat yang ketat. Syarat yang pertama, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, tidak bersolek-solek jahiliyah. Syarat yang kedua, la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin, tak boleh berdua-duaan dengan lelaki yang tak mahram. Syarat yang ketiga, tak boleh dia musafir dengan lelaki yang tak mahram. Syarat yang keempat, hendaklah dengan izin walinya. Kalau suami ada, maka izin suaminya. Syarat yang kelima, la yadrib nabi arjulihinna, dia tak pukulkan kakinya ke lantai. Perempuan tak boleh memukulkan kakinya kuat ke lantai, sementara di kaki itu dipasangnya gelang kaki, sehingga kalau dia berjalan, kerincing, 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 membuat lelaki memandang. Keluar biji mata lelaki menengok gelang kaki. Nah, ini semua adalah Islam datang untuk menjaga manusia. Islam bukan cuma berzikir, Islam bukan cuma salat, tapi Islam menjaga kehormatan, kemuliaan perempuan. Perempuan, puan-puan bersyukur kepada Allah dengan banyak berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, karena dialah yang sudah mengangkat kemuliaan, kehormatan, kemuliaan perempuan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ini mungkin ini soal yang terakhir, Ustaz. Baik. Yang lainnya tidak sempat mungkin. Jadi bagaimana pula kedudukan perempuan yang belum bersuami? Adakah lebih afdal salat di rumah atau di masjid? Tentang perempuan salat di rumah atau di masjid, kalau tidak menimbulkan fitnah, hukum dia boleh di masjid. Jais, mubah. Tapi kalau menimbulkan fitnah, elok dia salat di rumah. Menimbulkan fitnah, perempuan elok solat di rumah. Tapi kalau dari maghrib ke isya, ada tazkirah, ada soal jawab, lelaki ramai, perempuan pula ramai, maka elok dia datang ke masjid. Atau di universiti, perempuan ramai, lelaki pun ramai, ada tazkirah, maka elok. Tapi kalau di suatu kawasan tempat sunyi, lelaki pula hanya beberapa orang, dia pula bersendirian berdua, maka elok dia di rumah. Adapun lelaki, maka lelaki bukan perkara mubah. Tapi lelaki, Nabi SAW selepas salat, Nabi memandang ke belakang, Nabi tanya, asyahidun fulan, mana si fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, kenapa dia tak datang salat berjamaah? Layan tahiyanna, mereka yang tak datang salat berjamaah, berhenti, jangan ulang lagi. Kalau tetap mereka tetap tidak datang salat berjamaah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka, kata Nabi SAW. Lalu kemudian turun pula ayat, Nabi menjadi imam pada perang, namanya salat khauf. Salat khauf, Nabi tetap menjadi imam. Pada saat perang, genteng, nyawa di ujung tanduk, datang musuh mau membunuh, memanah, menombak, maka tetap ada salat namanya salat
khauf. Salat khauf disusun dua barisan. Pertama imam maju ke hadapan, sop pertama salat, sop kedua menjaga dengan tombak, dengan pedang, dengan panah. Selepas itu salam, sop yang kedua maju ke hadapan, sop yang di hadapan mundur ke belakang, maka bergantian nabi imam jadi imam dua kali. Itu menunjukkan pada perang sekalipun tetap salat berjamaah, apalagi dalam keadaan aman dan damai. Mudah-mudahan kita istiqamah salat berjamaah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ini mohon maaf bagi, yang antar soal-soal tidak dapat dibungkakan karena masih berat. Ini untuk menutup acara informasikan yang mulia Ustaz Tokong yang bersama untuk dihormatkan Tuhan yang diberkati pada hari Ustaz malam. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نتوسل إليك بحق محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan surah Al-Fatihah, anti yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami, urusan dunia dan akhirat. Wa tuballigh maqasidana, sampaikan segala maksud tujuan hidup kami dan tujuan mati kami mencari ridhamu ya Allah. Wa anta dafa'anal ghala' wal waba' wal fahsya' war riba waz zina wal munkar. Jauhkan negeri kami, jauhkan negeri tempat kami mencari nafkah, jauhi negeri tempat kami berusaha, jauhkan negeri tempat kami lahir dan besar, jauhkan negeri tempat kami hidup dari segala malapetaka bencana musibah ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak cucu keturunan kami menjadi para penghafaz Al-Qur'an. Allahumma ja'alhum minal mujahidin fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka anak-anak yang menolong agamamu di masa akan datang dengan nyawa dan harta serta kuasa mereka ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayahanda kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina tuan-tuan guru kami, wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini, wali man ghaba anna yang tak dapat hadir karena udzur syar'i, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin nar, jangan kau jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami supaya kami boleh berwakaf, berinfak dan bersedekah ya Allah. Allahumma ij'alna ma'al ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan tazkirah yang baik kemudian mengiringinya dengan amal-amal saleh yang baik. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga jannatul firdaus. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.